Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar New Shiba Inu nih teman ya. Jadi kita akan bahas lagi, korek lagi nih mengenai Shiba Inu ya. Karena terakhir Didi membahas Shiba Inu itu 2 hari yang lalu. Jadi saat ini Didi akan membahas lagi ya mengenai perkembangan Shiba Inu. Nah, kira-kira ada info news dan updatean apa mengenai Shiba Inu nanti bakal diulas dan dibahas semua ya di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa ke nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman. Karena selain subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah, oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di CMC atau di Coin Market Cap. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita akan cek and recheck dulu mengenai kondisi market saat ini, cuy. Oke, terlihat banget ya di sini untuk Fear dan Greed Index masih tetap di level 35 Fear. Artinya ketakutannya masih cukup besar ya untuk para investor masuk di market saat ini ya. Karena Didi juga menyarankan teman-teman ya jangan masuk dulu ya karena market masih belum stabil gitu teman ya. Dan saat ini Bitcoin berada di level 25.742 dolar teman dan mengalami penurunan 0,79% dalam waktu 24 jam teman ya. Dan kalau kita lihat ya untuk market Shiba Inu, teman-teman terlihat di sini Shiba Inu turun ya. Tadinya di peringkat 15, saat ini sudah dikalahkan Litecoin lagi ya, teman-teman. Di mana saat ini Shiba Inu mengalami pertumbuhan 0,5% ya, teman-teman ya, atau 0,52%. Dan saat ini menempatkan Shiba Inu berada di level 0,007571, teman-teman ya. Kalian lihat untuk marketnya cenderung turun dan terus turun untuk Shiba Inu. Tentunya hal ini tuh banyak menyebabkan para Shiba Army itu bisa dibilang frustasi, teman-teman ya. Apalagi yang nggak pakai uang dingin, wah itu nggak tahu deh frustasinya seperti apa. Tapi dirasa kalau buat untuk holder yang long term ya, dirasa masih santuy saat ini gitu teman-teman ya. Malah di harga saat ini mereka itu DCA gitu teman-teman. Jadi mulai mengumpulkan lagi ya, karena memang sempat pernah diungkapkan ya bahwa di tahun 2023 ini waktu momennya akumulasi di koin-koin kripto jagoan kalian ya. Tentunya sebelum kalian memasukkan uang kalian, kalian wajib do your reset atau dior teman-teman ya atas koin atau token jagoan kalian ya. Karena market mana nih yang bagus untuk kita investasikan, intinya seperti itu. Oke. Oke, dan kita kalau masuk di Crypto Bible ya, ini di top 100 CMC, di sini ada Shiba Inu ya. Di sini sama aja ya, lagi minus 2% teman dan BTC 0,8% teman ya. Oke, jadi ini rata-rata memang saat ini marketnya itu merah teman. Di sini ada Gala, Tron ya, Sol, OKB, MNT juga minus semua ya, BSV ya rata-rata minus. Dan yang mengalami pertumbuhan itu hanya beberapa, ada RUN, NEO, MATIC, STX, CFX, dan itu pun pertumbuhannya nggak lebih dari 4%. Jadi rata-rata menurun untuk market saat ini teman. Nah, kira-kira ada info news apa mengenai Shiba Inu teman ya? Jadi langsung kita kepoin aja. Jadi so. Oke, di sini dikutip dari wager.guru ya, katanya Shiba Inu, jika Shibarium membakar 100 triliun token, akankah segera mencapai 0,1 dolar ya atau 1 sen ya atau 1 sen dolar. Kalau dirupiahkan 140 hingga 150 rupiah. Akankah mencapai itu? Misalkan Shiba Inu di burn 100 triliun teman-teman. Dirasa enggak teman-teman ya? Kenapa enggaknya? Karena pada dasarnya hal yang menyebabkan kenaikan harga Shiba Inu itu bukan pembakaran. Pembakaran itu hanya mempercepat prosesnya. Yang menyebabkan kenaikan harga dari Shiba Inu adalah demand ya. Diingatkan demand yang menyebabkan. Jadi artinya percuma dibakar banyak kalau demand Shiba Inu itu menurun. Intinya seperti itu, teman ya. Tapi kalau misalkan demand-nya banyak dan dibarengi dengan burn, itu akan mencapai. Nah, apakah Shiba Inu akan mencapai 0,01 atau 1 sen dolar, Bang? Bisa aja kejadian akan mencapai hal tersebut. Tapi itu perlu adanya demand plus pembakaran yang brutal atau pembakaran yang benar-benar banyak gitu, teman-teman ya. Nah, makanya para Shiba Army kemarin itu menantikan sebuah teknologi dari ekosistem Shiba Inu, yaitu Shibarium. Nah, memang kemarin ada tragedi ya, sempat Shibarium tuh dihentikan ya karena transaksinya meludak. Nah, sebelum itu ya, salah satu influencer dari Shiba Inu ya, Queenie ya teman-teman, kalau kita lihat
yang sering memposting thecryptobasic.com itu, teman-teman. Dia itu memperkirakan ya bahwa potensi si Ethereum ini nantinya akan bisa memburn si Binance 111 triliun token setiap tahun, teman-teman. Oke. Okay? Ya, artinya dalam satu bulan bisa terbakar sekitar 10 triliun. Tapi kalau menurut Didi pribadi, hal ini tuh juga harus dibarengi dengan adopsi atau perkembangan jaringan di Sibarium, teman-teman ya. Kalau misalkan Sibarium nggak berkembang, mana mungkin bisa memburn 10 triliun per bulan atau nggak 111 triliun dalam satu tahun ya. Karena kita ketahui untuk burn besar atau enggaknya Shiba Inu ini tergantung seberapa banyak transaksi di Sibarium. Nah, kalau jaringan Sibarium nggak berkembang, mana mungkin bisa memburn sebanyak ini? Intinya seperti itu gitu, teman-teman ya. Tapi ini baru menurut ya, ini menurut pandangannya gitu ya, akan bisa memburn 111 triliun token ya dalam setiap tahunnya. Ya mudah-mudahan sih Sibarium bisa berkembang gitu, teman-teman. Amin. Nah, bahkan hipotesis teknikalnya ya, dia itu merinci seperti ini gitu, teman-teman ya. Bisa terbakar 111 triliun lah ya. Jadi ini perinciannya lah, teman. Ini perincian di tahun-tahun lalu ya, teman, kalau nggak salah. Katanya di sini berapa lama waktu yang dibutuhkan si Binance untuk mencapai 0,1 sen dolar ya, atau 1 sen dolar, teman. Nah, di sini juga dijelaskan katanya jika si Binance mampu membakar 100 triliun token, hal ini dapat berdampak positif pada harga aset. Namun perlu diingat bahwa pembakaran saja tidak akan menyebabkan lonjakan harga. Nah, ya, ini sesuai yang sudah dijelaskan ya, bahwa pembakaran itu nggak menyebabkan lonjakan. Yang menyebabkan lonjakan itu adalah demand. Jadi artinya pembakaran tanpa demand itu sama aja zonk, teman ya. Jadi yang kita butuhkan, yang Shiba Army butuhkan itu demand and pembakaran. Demand bisa terjadi karena ada utilitas proyek di dalam suatu ekosistem token atau koin. Nah, kita ketahui selama ini memang developer Shiba Inu tuh benar gencar membangun ekosistem ya, proyek-proyek seperti NFT, metaverse, game ya, teman. Dan nantinya ketika memang jaringan Sibarium bisa berkembang, dia akan menciptakan proyek AI ya, makanya dia berkolaborasi dengan Bad Ide AI itu, teman ya. Nah, itulah ya yang menyebabkan demand nantinya ya. Kalau nggak salah kemarin juga sudah dibahas ya mengenai Shiba Call ya, teman-teman, Shiba Call dan beberapa proyek Grey Shiba Inu ya yang mengarah ke makanan gitulah, teman-teman, untuk proyek Shiba Inu kemarin juga sudah dibahas. Nah, itulah proyek-proyek yang nantinya bisa menyebabkan demand ya di ekosistem Shiba. Makanya di sini ketika Sibarium ini launching ya, Shiba Army itu menunggu perkembangan Sibarium. Ketika Sibarium jaringannya bisa berkembang, otomatis akan menciptakan banyak transaksi di Sibarium, apalagi di DEX-nya Shiba Swap ya. Nah, ketika transaksi itu besar, nanti penghasilannya akan 70% di brand Shiba Inu ya. Nah, artinya di sini kita fokuskan untuk perkembangan Sibarium saat ini, teman-teman. Karena itu cukup penting, karena itu yang bisa mendorong terbakarnya banyak atau enggaknya Shiba Inu ke depannya. Oke. Okay? Nah, menurutnya di sini ya, untuk mencapai harga 1 sen dolar jika 100 triliun dibakar, katanya jika proyek ini dapat membakar 100 triliun token setiap tahunnya, diperlukan waktu 5 tahun cuy untuk menurunkan ya pasokannya menjadi 80 triliun, teman. Tuh ya. Jadi waktunya nggak sebentar cuy. 5 tahun, teman ya. Misalkan Shiba Inu bisa membakar 100 triliun per tahun, itu masih dibutuhkan 5 tahun, teman, untuk menurunkan pasokannya menjadi 80 triliun saja ya. Dan kita ketahui memang suplai yang beredar masih cukup banyak gitu, teman-teman. Nah, untuk membrand itu butuh waktu 5 tahun katanya, teman-teman. Nah, katanya dibutuhkan waktu sekitar 6 atau 7 tahun untuk mengurangi pasokan hingga miliaran ya. Jadi setelah kita membutuhkan waktu beberapa tahun ya, 5 tahun untuk mencapai suplai Shiba Inu hingga 80 triliun. Nah, untuk menjadikan suplai Shiba Inu 80 triliun ke jumlah miliaran itu membutuhkan waktu katanya di sini 6 sampai 7 tahun cuy. Ini aja udah kelihatan ya, 11 sampai 12 tahun artinya, tahu. Kemudian secara realistis dapat mencapai 0,01 tanpa kapitalisasi pasar menjadi terlalu besar. Artinya dengan kapitalisasi pasar yang minim, ketika suplai Shiba Inu sudah mencapai miliaran, itu nggak menutup kemungkinan ya Shiba Inu tuh bisa mencapai 0,01 dengan kapitalisasi pasar yang kecil ya. Tapi kalau suplai Shiba Inu masih ratusan triliunan seperti saat ini, untuk mencapai 0,01 atau 1 sen dolar tuh sepertinya kayak nggak mungkin terjadi gitu, teman ya, untuk jangka dekat ya. Jadi membutuhkan waktu lama banget cuy.
Jadi intinya seperti itu gitu om. Nah, berikutnya dikutip dari YouTube ya, ini mengenai reaksi Usama Shiba Inu terhadap permintaan Shiba Swap yang kasar ya. Jadi di sini tuh intinya ya, para komunitas Shiba Inu tuh sebenarnya banyak yang depresi ya teman ya, menunggu penantian kenaikan harga dari Shiba Inu. Tapi nyatanya memang harga Shiba Inu terus turun dan turun ya, menyebabkan banyak Shiba Army itu nggak sabar ya teman ya. Nah, jadi salah satu komunitas Shiba Inu atau Shiba Army dia itu bilang gini, apa tujuanmu? Kamu tidak bisa bermain-main dengan orang seperti ini, tulis salah satu pengguna Twitter atau X teman-teman ya. Oke, jadi menurut situasi Kusama, pernyataan itu terlalu kasar teman-teman ya. Karena memang untuk saat ini tim Shiba Inu itu benar-benar berjuang buat proyek Shiba Inu ya bisa berkembang ke depannya. Jadi nggak hanya mikir untuk saat ini, tapi untuk jangka panjang ya, lebih ke situ gitu teman ya. Nggak hanya itu teman ya, jadi kekhawatiran itu adopsi sebelum terbakar ya di sini ya. Jadi kekhawatirannya itu mengenai brand dari suplai Shiba Inu juga teman ya. Tapi seperti yang sudah dikatakan ya, di sini Kusama itu membalas hal ini teman. Kusama itu di sini menjelaskan ya, katanya menyatakan bahwa meskipun pembakaran token memang memiliki peran, kunci sebenarnya dari keberhasilan proyek ini terletak pada adopsi rantai Shibarium yang luas. Oke. Jadi seperti yang sudah dikatakan teman, Shiba Inu untuk komunitas dia sudah kuat teman, untuk komunitas sudah kuat. Otomatis kalau komunitas kuat ya, ada buluran tiba itu demand sudah pasti besar, karena dilihat dari proyek-proyek Shiba Inu sudah besar teman. Apa yang kurang? Yang kurang pembakaran teman. Makanya di sini para Shiba Inu itu menanti pembakaran. Tapi yang perlu kalian ingat ya, pembakaran itu tidak serta-merta bisa menaikkan Shiba Inu tanpa demand yang kuat gitu teman. Nah, sedangkan melihat dari komunitas Shiba Inu saat ini yang bisa dibilang depresi ya teman ya, depresi sebagian enggak teman. Oke, jadi enggak semuanya, tapi kebanyakan depresi melihat penurunan harga ya. Makanya komunitas Shiba Inu tuh menggebu-gebu ya agar pembakaran Shiba Inu itu segera ditingkatkan. Sedangkan kita tahu untuk sistem pembakaran itu hanya mempercepat ya, bukan menaikkan harga. Yang menaikkan harga itu demand. Di sini Satoshi Kusama juga menyatakan ya, bahwa sebenarnya yang peran penting untuk menaikkan harga itu bukan pembakaran, tapi keberhasilan proyek Shibarium, artinya pertumbuhan jaringan Shibarium. Nah, bisa dibilang ketika nanti Shibarium itu banyak bergabung dev ya, yang tergabung di jaringan Shibarium atau di atas jaringan Shibarium, otomatis ini akan menjadi pembakaran yang cukup besar untuk Shiba Inu ke depannya. Oke, jadi intinya seperti itu toh. Oke. Dan berikutnya teman ya, di sini juga dikutip dari thecryptobasic.com, katanya pertukaran kripto berbasis di Australia telah mendaftarkan token governance ya, atau token bond teman ya. Jadi bond ini sudah terlisting di GrowthX ya teman ya. Jadi mana GrowthX ini adalah pertukaran digital terkemuka di Australia gitu teman, yang sudah mendaftarkan bond per USDT dan bond per BUSD di platform pertukarannya. Oke, jadi ini pengumuman yang cukup lumayan lah ya teman ya. Dan untuk berikutnya ya, mengenai Rapid Bond teman ya. Jadi Rapid Bond ini belum jadi update teman ya. Jadi kemarin tuh sempat Shiba Inu tuh mengumumkan mata uang digital barunya ya. Dia menciptakan Rapid Bond teman ya, atau Webond ini teman ya. Webond ini adalah versi standar dari token atau koin bond saat ini teman ya. Nah, kegunaannya apa sih Bang ya? Kegunaannya Webond tuh adalah untuk menghubungkan berbagai aplikasi di DEPS ya, yang berkembang di atas chain Shibarium ya. Jadi untuk menghubungkan itu mereka membutuhkan Webond ini atau Rapid Bond teman ya, untuk DEPS yang nantinya akan berkembang di atas jaringan Shibarium ya. Jadi fungsinya untuk itu gitu teman ya. Dan mengenai kemajuan Shibarium ya teman ya, ini kemajuan Shibarium ya, memang di sini terlihat teman ya, katanya penjelajah blockchainnya itu saat ini komunitas Shiba Inu ya sudah men-staking atau mempertaruhkan sebesar 24 juta bond cuy ya teman ya, itu senilai 24,50 juta US dollar di Shibarium teman ya. Dan total tersebut ya, katanya itu menyumbang sekitar 10,5% ya dari total pasokan bond. Jadi cukup lumayan teman ya, melihat pasokan total kan 250 juta bond teman. Oke, dan kalau kita masuk ya ke perkembangan Shibarium scan ya, kalian bisa lihat ya, walletnya itu bertumbuh pesat cuy. Kemarin sudah 1 juta ya, saat ini 1 juta 100 lebih untuk pertumbuhan wallet Shibarium. Artinya adopsi Shibarium makin kesini tuh makin tajam teman. Kalian bisa lihat ya grafiknya, meskipun ini penurunan dia langsung naik lagi teman. Oke, nah karena adopsi walletnya yang cukup besar ini menyebabkan daily transaksinya yang tadinya hanya 75.000 saat ini menjadi 124.000 transaksi teman. Wow. Ya, ini transaksi daily ya, per hari teman ya.
Oh ya, jadi cukup lumayan, teman. Makanya influencer dari Shiba Inu pernah menyatakan bahwa potensi Shibarium bisa memburn sekitar 111 triliun dalam 1 tahun ya. Itu dalam tanda kutip ketika jaringan Bond bisa berkembang pesat. Kalau nggak bisa ya nggak bakal sampai segitu ya untuk memburnnya. Tapi kita optimis ya bahwa perkembangan Shibarium nantinya akan bisa cepat ya, melihat proyek ya serta fundamental Shiba Inu itu udah nggak diragukan lagi, teman-teman. Oke. Dan kalau kita lihat di Devi Lama ya, untuk TVL atau Total Value Lock itu hampir menjatuh 1 juta US dollar, teman. Artinya ini cukup baik ya, semakin gede semakin liquid Shibarium, teman. Apalagi nantinya kedepannya kan depth banyak yang bergabung di Shibarium. Jadi TVL ini berpengaruh banget ya untuk melihat ya seberapa banyak nantinya depth yang akan masuk di Shibarium ya, karena TVL ini menentukan likuiditas ya dari Shibarium itu sendiri. Oke. Jadi itu tadi teman ya, updatean sedikit ya, atau news sedikit mengenai Shiba Inu dan ekosistemnya. So, bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap teman ya, di sini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua, oke? Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, oke? Jika kalian suka video ini, jangan lupa nih kalian klik like, share, komen, di subscribe, teman, karena selain subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.